Dan seterusnya, Olive House menerusi anak syarikat Afiat Holdings Sendirian Berhad terus mengorak langkah jalin hubungan strategik bersama Jabatan Kastam Malaysia dan Persatuan Wanita Kastam Pewakas dengan melaksanakan program Diet Sehat bersama Dr. Zubaidi Ahmad. Program ini dilaksana untuk memperluas gaya hidup sehat yang akan diadakan dalam tempoh 40 hari bermula Mei ini dan merupakan program kesinambungan yang pernah diadakan di Johor. Program hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada program yang kita pernah laksanakan dengan Jabatan Kastam di peringkat negeri Johor. Hasil yang sangat positif yang kita perolehi daripada perkembangan tersebut, dan sebagaimana yang telah dinyatakan, matlamat ke arah kecerdasan, kecergasan, ke arah mengelak daripada penyakit berbahaya boleh dilihat daripada peserta-peserta yang bersama-sama dengan kita di peringkat negeri Johor pada waktu tersebut. Daripada itu, kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan dengan lebih meluas. Program turut melibatkan hampir 2,000 pegawai kastam di Putrajaya dan secara berperingkat akan dilaksanakan di semua 14 cawangan seluruh negara. Program Diet Sehat ini yang dikolaborasikan adalah bertujuan untuk warga kerja memahami tentang diet nutrisi yang tinggi yang penting dalam mencegah penyakit dan mempatahkan kecergasan mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Diet Sehat bersama Dr. Zubaidi Ahmad di Ibu Pejabat Jabatan Kastam Putrajaya. Sementara itu, bagi ikon Afiat, Dr. Zubaidi Ahmad, program ini sekaligus dapat beri kesedaran kepada orang awam tentang pentingnya mengamalkan makanan yang sihat seperti dalam ini, kehidupan seharian. NCD ataupun penyakit yang tidak berjangkit ini memang dah semakin, orang cakap itu, meningkat pada setiap tahun. Jadi melibatkan semua warga negara, tidak kiralah kaki tangan kerajaan, kaki tangan apa dia swasta dan juga rakyat awam. Jadi kita nak memberi kesedaran bahawa punca kepada masalah ini antaranya adalah masalah berat badan ataupun obesiti. Dengan dapat mengurangkan berat badan yang berlebihan ini, kita pasti bahawa penyakit-penyakit ini dapat dikawal dengan lebih baik. Jadi dengan ini, sekurang-kurangnya kita menyumbang pengetahuan, perkongsian tentang pengalaman kita kepada orang ramai